Gempa berkekuatan magnitudo 2.8 terjadi di Karangasem, Bali. Pusat gempa terjadi di laut dengan kedalaman 20 km tenggara Karangasem. Dijelaskan bahwa pusat gempa tersebut berada di laut 20 km tenggara Karangasem. Gempa dirasakan hanya di daerah Karangasem. Kedalaman gempa 11 km. Dirasakan MMI 2 Karangasem. Dilansir website resmi BMKG, gempa terjadi sekitar pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Gempa terjadi di pukul 8.43 lintang selatan, 115.69 bujur timur. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Meskipun gempa dengan magnitudo kecil seperti ini biasanya tidak menyebabkan kerusakan serius, warga diharapkan tetap waspada dan selalu mengikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang terkait aktivitas seismik di wilayah mereka. Meski gempa ini tergolong kecil dengan magnitudo 2.8, warga sekitar sempat merasakan getaran ringan. Tidak ada laporan mengenai kerusakan bangunan atau korban jiwa akibat gempa ini. Pihak berwenang setempat segera melakukan pemeriksaan di beberapa lokasi untuk memastikan tidak ada dampak yang signifikan terhadap infrastruktur maupun keselamatan. Peristiwa gempa bumi ini mengingatkan kita akan pentingnya kesiapsiagaan dan edukasi mengenai mitigasi bencana. Pemerintah dan pihak terkait terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah yang harus diambil sebelum, saat, dan setelah gempa.